Pagi ini sudah kerja. Beginilah nasib orang kampung. Pagi buta sudah harus kerja sampai sore. Nasib kerbau. Lihat tuh. Sudah siang begini baru mau mandi. Biasa begitu, ronggeng, malam cari makan, siang tidur, seperti kalong. Bukan seperti kalong, seperti musang cari mangsa. Entahlah, sejak Nyai pertama datang sini, Nyai terasa betah. Dan perasaan itu lebih-lebih tak tertahankan lagi sejak Nyai bertemu dengan Aden. Dan Nyai tahu bahwa desa ini adalah tempat tinggal Aden. Mau coba ikut meramaikan? Saya masih hijau, belum berpengalaman. Sonteng. Thank you.
Maaf, Den. Anak saya baru belajar. Aden bukan tandingannya. Terus. Ayo. Jangan. Itu bukannya cinta. Jadi aku lagi soal itu. Tapi kau tergila-gila. Rupanya kau terkena guna-guna. Ya, aku kenal perempuan ronggeng. Pakai kemat, susuk, untuk menggoda laki-laki. Lagi ngidam nih. Kemana Abah? Tidak tahu. Abah kemana? Tidak tahu. Ucup? Tadi ada yang jemput. Aja dia di sana menunggu Nyisari mandi. Bang
pengecut. Sama orangnya mau. Diajak nari di gelanggang tari, malu. Maunya sembunyi-sembunyi. Santri pura-pura. Thank you.